Apakah saya membaca firman Tuhan setiap hari, saya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Saudara suka baca kitab suci, itu baik sekali. Tapi baca kitab suci masuk surga. Kalau begini terlalu murah. Baca-baca masuk surga. Baca-baca masuk surga. Tahu tidak banyak orang Farisi baca kitab suci beribuan kali tetap tidak masuk surga. Karena mereka membaca Alkitab adalah untuk mensombongkan sendiri. Saya baca lebih banyak dari kamu. Itu Tuhan tidak senang. Ya. Baca Alkitab bukan membawa kita ke surga, tapi mendapatkan pengetahuan cara hidup mengikut Tuhan itu apa. Maka yang bisa bawa kita ke surga adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Dia mengalirkan darah, dia menerima hukuman, dia terkutuk sehingga kutukan yang harus kita terima diangkat oleh dia. Dia yang menanggung baru kita diselamatkan. Maka Anda harus menerima Tuhan, mengampuni dosa, memimpin engkau dan minta dia masuk ke dalam hatimu. Itu menjamin engkau masuk surga.